harus menjaga perasaan dua pihak, baik pihaknya dari Brigadir Yosua maupun pihaknya dari saudara FS. Saya sampaikan gini, rekan-rekan, Pak Kabarskrim sudah menyampaikan ya, untuk motif ini Pak Kabarskrim menyampaikan harus menjaga perasaan dua pihak, baik pihaknya dari Brigadir Yosua maupun pihaknya dari saudara FS. Dan Pak Menko Polhukam juga sudah menyampaikan juga, karena ini masalah sensitif, nanti akan dibuka di persidangan. Jadi persidangan silakan. Ya kalau bisa dikonsumsi ke publik, nanti timbul image yang berbeda-beda. Karena ini materi penyidikan dan semuanya nanti akan diuji di persidangan. Insya Allah nanti akan disampaikan di persidangan.